So, kita dah buat 72, kita matikan. Sekarang kita akan mula round yang seterusnya. Round ni kita akan mulakan round kita panggil round rip lah. So, kita start matikan dan start dengan 3 tali air. Lepas tu, dalam DC yang seterusnya, kita akan buat back post DC. Back post DC ni macam mana kita nak buat, kita akan belit atau yarn over. Selalunya kita akan terus ke sini kan. Yang ni tak, kita akan masukkan dari belakang. Kita masukkan dari belakang. Kalau susah sangat, kita terbalikkan dulu. Balikkan. Balikkan. Dan kita masuk dari belakang macam ni. Okay. Masukkan dari belakang, selit macam ni. Bawa benang jarum. Bawa benang. Dan kita akan buat macam kita buat TC biasalah. Okey, sekali lagi ya. Tengok betul-betul. Kita akan belit macam ni. Kita akan pusing belakang. Masukkan dari belakang macam ni. Bawa benang. Keluarkan. Dan buat macam kita buat TC biasa. Okey, dapat tak? So, ini dipanggil back post DC. Kita akan buat selang-selang. Dua back post DC, dua front post DC. So, back post kita dah buat. Sekarang kita akan buat front post pula. Front post sama, kita belit. Tadi kita ke belakang kan? Sekarang kita dari depan. Tapi kita tak masuk dalam space ni. Kita cuma masuk di bawah. Di bawah DC tu. Nampak, kita masuk ke sini. Keluarkan benang. Dapat 3 dekat jarum. Buat macam DC biasa. Okay. So, tengok lagi sekali betul-betul. Belit. Masukkan dari bawah. Keluarkan benang. Sampai ada 3 dekat jarum. Dan buat macam DC biasa. Okay. So, di sini kita dah buat 2 back post, 2 front post. Kita akan ulang lagi. Lepas front, kita akan buat back post balik. Kita buat back post, kita terbalikkan dan masuk ke sini. Tapi kalau dah lama-lama, kita tak payah terbalikkan lah. Tengok saya buat lah. Saya dah biasa sikit. Saya terus bawa jarum saja. Saya tak terbalikkan. Terus ke sini, saya bawa jarum ke belakang. Saya masukkan macam ni. Lepas tu, saya keluarkan. Dan saya ambil benang dari belakang. Okey. Sekali. Lepas tu, belit lagi. Sekali lagi. Saya masukkan. Saya tak pusing. Saya cuma terus jarum saja di bawah. Saya keluarkan jarum ke sini. Saya masukkan balik ke belakang. Dan saya keluarkan. Macam tu. Okey. Dan buat macam DC biasa. Okey. Dua back post. Dua front post. Belit. Front post ni saya rasa tak susah sangat. Kita biasa buat kan. Back post ni dia macam tricky sikit lah mula-mula tu. Tapi lama-lama biasa je. Mula-mula tu mungkin kita akan macam tertukar. Asyik terbuat front post saja. So front post ni masuk ke bawah. Keluarkan jarum benang. Buat DC.